Halo, selamat pagi sobat semuanya. Bersama Eling Nuryanto Channel, ketemu kembali. Hari ini saya mau ngecek ikan-ikan yang ada di aquaponik. Coba lihat, cukup gesit, hanya bening. Nah, ini saya lagi menggunakan sawi pakai sistem apung yang ada di aquaponik. Hasilnya seperti apa kita nggak tahu. Ini baru pertama kali nyoba, jadi nggak ngerti. Nanti kita ikutin aja. Mas Kenji, gimana Mas Kenji? Nah, ini saya menanam sawi aquaponik seperti ini. Ini udah hari yang ke berapa? 5 atau 6 setelah tanam. Cuman ini jadi masalah adalah ada kuning-kuningnya di ujung. Saya nggak tahu nih kenapa bisa ada kuning-kuningnya. Mungkin teman-teman yang bisa versi solusi kenapa bisa kuning begini, apa kurang nutrisi atau gimana, karena saya nggak pakai nutrisi, hanya memanfaatkan ya? Air dari kolam ikan saja. Ini pada kuning begini. Nggak tahu, bagi teman-teman yang punya tahu solusinya seperti apa. Ini ikan Mas Kenji lagi lihat ikannya berenang. Kayak gini. Oh, ada yang terbalik, dibenerin dong. Ada terbalik. Dibenerin. Waduh. Ada tai lele di sini. Ini. Nah, dia aquaponik sederhana. Ikan nila dan sawi. Ikan nila sama ikan apa tuh? Ikan nila aja. So, ikan mujair masih ada 2. Tiga deh. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya ini. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tombol kuningnya. Terima kasih. Supaya tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.